Oke okay guys, masih kembali bersama Muda MV di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, okay, kali ini gue akan bicara tentang subscriber ya. Dan sebelumnya gue minta maaf bila ada yang tersinggung ataupun apa mendengar nonton video ini. Jadi gue akan ngasih saran tentang pada youtuber-youtuber pertama dan awal pemula ya. Ya termasuk gue ya, gue sendiri youtuber pemula. Dan mohon dukungannya dan subscriber sebanyak-banyak mungkin pada kalian yang nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Oke guys, saya ingin ngasih saran pada kalian semua. Pertama mula, awal mula youtuber, mengikuti komunitas. Dan pertama-pertama bikin video nggak ada subscriber dan nggak ada yang nonton videonya. Terus berpikir gimana caranya supaya banyak view dan banyak yang subscriber, pelanggannya dan mungkin. Oke guys, pertama, kalian juga banyak yang mengikuti komunitas di YouTube ya, ataupun di Google, di FB, di manapun yang ada. Kadang kebanyakannya ada kan yang mempromosikan diri tentang channelnya, videonya, agar supaya mendapatkan subscribe, klik, dan komen. Dan view-nya juga banyak. Kalian juga pernah kan ngalamin kayak gitu? Gua juga pernah. Jadi, apa namanya? Gua juga sering ya, yang namanya di unsub-insub itu. Ketika udah bertambah subscriber, lalu apa yang terjadi? Subscribernya berkurang kan? Kebanyakannya ada ya guys. Contohnya, guys minta bantuannya subscribe, like dan komen, ada kan gitu. Terus komen, udah gue subscribe guys. Tuh ditunggu subscribe berbaiknya ya. Oke, kata dia. Terus setelah udah di subscribe, like, komen, kan otomatis subscribe bertambah. Udah berapa hari subscribe berkurang. Kadang kebanyakan itu ya. Nggak tahu kenapa, nggak tahu diunsub, nggak tahu kenapa gitu ya. Kadang banyak. Ya, sampai saya seperti sendiri. Kadang udah berapa ribu, berapa ratus, berapa juta gitu. Ternyata subscribernya berkurang. Ya itu sih nggak apa-apa ya. Namanya juga belum rezekinya, guys ya. Oke guys, kali intinya kita saling subscribe, like dan komen dan saling dukung, mendukung supportnya, guys. Oke guys, kali ini video gua ngesaran cuma cukup segitu doang ya guys ya. Oke guys, terima kasih ya guys. Semoga video ini bermanfaat bagi yang kalian nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.